Lintas laut lewat gunung. Ya, gunung. Nama macan aku. Tetapi apel terbingung. Cukup halo na telepon. Nah, Pak Kos, aku berangkat sekolah dulu ya. Pak Kos, aku berangkat sekolah dulu ya. Lu kenapa sih, Man? Jadi jatuhin gua. Maaf, Pak. Lagian, Bapak dipanggilin nggak denger sih. Lu mau ngomong apaan? Ini, Pak. Aku mau pamitan, mau berangkat sekolah. Ya udah, tinggal sekolah. Pergi sono. Nanti kalau nggak pamitan, dimarahin. Ya udah, sekarang lu pamitan. Lu pergi sekarang! Wan, amin gue teh. Ya pak. Aduh. Ah, aduh duh. Pinggang gue sakit banget. Aduh. Nih pak, tanya. Hah? Airnya mana, Wan? Oh, pakai air pak? Iya lah, Wan. Sekarang? Besok. Ya sekarang. Siapa? Kumat, nanti gua nih. Ah, aduh. Nih pak, teh sama airnya. Aduh, beneran bego orang. Ya. Hukumannya masih lama gak, Pak? Masih. Sampai kapan, Pak? Sampai tehnya jadi kopi. Pak, Pak! Kenapa, Man? Aku habis nabrak badut, Pak. Nabrak badut? Kok bisa, Man? Aku naik motor, Pak, sambil main HP. Jadi nggak fokus deh. Ah, gitu lu, Man. Kalau yang motor lu fokus. Jangan main HP lu. Terus sekarang gimana keadaan badutnya? Nggak tahu, Pak. Aku kabur. Soalnya aku takut, panik. Gimana sih lu, Man? Yaudah, yuk kita samperin. Ayo, Pak. Pak, Pak. Gimana ini hukumannya? Hei. Mana udah pegel lagi. Gimana ini? Man, lain kali jangan begitu lagi. Lu abis nabrak orang, tanggung jawab lu. Iya, Pak. Loh, badutnya tadi di sini, Pak. Kok nggak ada? Wah, jangan-jangan udah meninggal, Man. Jangan bikin takut-takut, Pak. Ya, itu sih pikiran gua doang, Man. Mungkin udah dibawa warga ke rumah sakit kali. Tapi beneran ya, Pak? Nggak meninggal? Lah, mana gua tahu. Kali nabrak. Loh, gimana nih, Pak? Aku takut, Pak. Yaudah.
Sekarang kita pulang dulu aja. Ayo, Pak. Badut. Badut itu kok jadi kentayangan ya? Duh, serem banget lagi. Badut itu ngikutin aku ya. Aduh, gimana ini? Man, bangun man. Man. Wah, badut. Apa sih lu, Man? Ini gua. Pak Kos, kenapa sih, Pak? Pakai wig badut gitu? Tuh, lu liat samping lu siapa? Dia siapa, Pak? Dia itu badut yang habis ditabrak, Man. Masnya enggak kena apa kan? Enggak, Mas, enggak apa-apa kok. Jadi gini, Mas, ceritanya. Aduh. Dompet siapa itu? Loh, ini kan dompetnya mas-mas tadi. Oh, ada alamatnya. Aku pulangin ah. Jadi gitu mas ceritanya. Ini dompetnya mas. Iya mas. Udah mas, makasih. Udah mas, gak apa-apa, saya ikhlas kok. Enggak mas, saya cuma mau ngecek dompet doang, masih utuh apa enggak isinya. Oh. Pak, mau sampai kapan kayak gini pak?